Jasad bayi terbungkus kain kafan ditemukan warga di dalam kamar mandi pemakaman umum di Probolinggo, Jawa Timur. Pada tubuh korban masih menempel tali pusar. Warga Kelurahan Jati, Kota Probolinggo, Jawa Timur dihebohkan ada bayi di dalam kamar mandi pemakaman umum dengan terbungkus kain kafan. Keberadaan bayi itu diketahui pertama kali oleh penjaga makam. Pada tubuh bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut masih terdapat ari-ari yang menempel. Ditemukan pula selembar surat bertuliskan nama lengkap dan permohonan penguburan yang diduga ditinggalkan oleh orang tua sang bayi. Jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk diautopsi. Bayi laki-laki dengan kondisi ari-ari masih menempel di badan bayi. Ada surat wasiatnya lagi? Surat isinya apa? Surat wasiatnya ditemukan juga di bawah kain kafan terkait dengan isinya, tolong kuburkan anak saya dan jangan dirawat.